Bribtu Firman Dwi Arianto telah diperiksa dalam sidang kode etik terkait kasus pembunuhan Brigadir J pada Rabu 14 September. Mantan Bandung Urtu Roprovos di Propam Polri divonis demosi selama 1 tahun. Sidang tersebut dipimpin oleh Kombes Pol Rahmat Pamuji. Juru bicara Divisi Humas Polri Kombes AD mengatakan komisi sidang menilai bahwa Bribtu Firman Dwi juga dijatuhi dengan sanksi etik dalam hal ini perbuatannya dinyatakan sebagai hal yang tercela. Selain dihukum 1 tahun, ia juga diminta untuk meminta maaf secara lisan dan tertulis di depan pimpinan sidang dan pimpinan Polri. Bribtu Firman Dwi merupakan ex-Bandung Urtu Proprovos di Propam Polri. Kini dia telah dimutasi menjadi BA Yanma Polri seusai kasus tersebut. Dalam sidang tersebut juga dihadirkan sebanyak 4 orang saksi. 2 diantaranya merupakan Frilian Fitri Rosadi alias Brigadir FF dan Barada Sadam alias Barada S. Atas putusan itu, Bribtu Firman tidak mengajukan banding kepada Komisi Sidang Etik. Dia memilih menerima dan menjalankan putusan sidang tersebut. Demikian informasi hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.